Pengumuman, perhatian, untuk hikmatnya acara kepada hadirin dan undangan untuk sementara waktu menonaktifkan atau men-silent handphone. Terima kasih. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Upacara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juli 2024, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah dilaksanakan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Mengawali upacara hari ini, marilah kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Thank you.
Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Toha SHMH. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari tundukkan kepala kita sejenak sambil berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pejabat yang dilantik hari ini diberi Allah kesehatan lahir batin, bisa bekerja dengan baik, endingnya memuaskan para pencari keadilan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasa wa tansi'ul mulka miman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar sepenuh hati, ya Allah, nikmat-Mu begitu banyak Kau limpahkan pada kami, ya Allah. Dan kami tidak mampu menghitungnya, ya Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, terimalah rasa syukur kami, ya Allah. Jadikan kami keluarga besar Pengadilan Agama Surabaya, hamba-hambamu yang senantiasa pandai bersyukur, berterima kasih kepadamu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, bila pernah mengkufuri nikmat-Mu. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, kami sadar sepenuh hati, ya Allah, kami akui, ya Allah, kesalahan kami begitu banyak, dosa kami tak terhitung. Oleh sebab itu, ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ya Allah, atas dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Khususnya, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, bapak ibu kami, ya Allah. Maafkan mereka, ampuni mereka, ya Allah. Bila masih tinggal bersama kami, sehatkan mereka, ya Allah. Tambahkan keimanan mereka, ya Allah. Bila telah tiada, ya Allah, jadikan alam kuburnya tempat yang indah di hadapan-Mu, ya Allah. Jadikan taman surga-Mu, ya Allah. Jauhkan dari azab kubur-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaniyun, ya Hamid, ya Fattah, ya Razzaq. Engkau Maha Kaya, Maha Pengasih, ya Allah. Murahkan rizki-Mu untuk kami semua, ya Allah. Rizki yang barokah, rizki yang halal, ya Allah. Rezeki yang mudah kami peroleh, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, senantiasa banyak syukur sujud karena rezekimu, ya Allah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayina rabbana bis salam. Ya Allah, sehatkan kami, ya Allah, keluarga besar kami, ya Allah. Karena Engkau, ya Allah, Maha Penyembuh, ya Allah. Ya Allah, Kau titipkan putra-putri pada kami, ya Allah. Hiasi anak-anak kami dengan iman, dengan akhlakul karimah, dengan ilmu pengetahuan, ya Allah. Angkat derajat mereka dunianya, akhiratnya, ya Allah. Ya Allah, terimalah segenap amal ibadah kami yang jauh dari sempurna, semata-mata mengharapkan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan oleh petugas. Surat keputusan Direktur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 474 / DJA
SK.4.1.3/6/2024 tentang pengangkatan, pemindahan, penugasan jabatan kepanitraan kejurusitaan di lingkungan Peradilan Agama. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, memberhentikan dengan hormat Mohnur Kholis, Sarjana Hukum, NIP 19720820199203101, pangkat golongan ruang penata tingkat 1-3D, jabatan Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo kelas 1A. Selanjutnya, mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial, 2. Dan seterusnya sampai 7. Dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024, Direktur Jenderal tertanda Dr. Andes Haji Mukhlis Sarjana Hukum Magister Hukum NIP 19668109930310004. Persiapan pelantikan Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya. Pejabat yang akan dilantik disilahkan mengambil tempat. Pelantikan Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya, maka pada hari ini Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024, saya Ketua Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A dengan ini secara resmi melantik saudara Muhammad Nur Kholis Sarjana Hukum NIP 19720820199203101 dalam jabatan baru sebagai Panitra Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Amin. Thank you.
penandatanganan fakta integritas oleh pejabat yang telah persiapan pengambilan sumpah jabatan panitera muda gugatan Pengadilan Agama Surabaya. Saksi dan rohaniwan disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan panitera muda gugatan Pengadilan Agama Surabaya oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai panitera muda gugatan Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A. Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang teguh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-lurusnya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ulangi. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Dimulai dari pejabat yang telah disumpah. Saksi. Rohaniwan dan diakhiri oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan panitera muda gugatan Pengadilan Agama Surabaya telah selesai. Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan pejabat yang baru saja dilantik disilakan untuk sesi foto bersama. Yang nyaman.
Ketua Pengadilan Agama Surabaya diikuti oleh pejabat yang baru dilakukan upacara. Hadirin dimohon duduk. Acara kami skor selama 5 menit sebagai persiapan acara selanjutnya.